Majlis Makan Tahun 2019 yang diungkayahkan oleh Persatuan Melayu Kedayan atau ringkasnya Pemadaian bukan sahaja dapat menghidupkan lagi satu acara atau budaya yang biasa dilaksanakan oleh etnik Melayu Kedayan pada suatu masa dahulu. Tetapi, majlis ini juga sangat signifikan dalam usaha untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim di kalangan penduduk kampung dan mukim khasnya dan masyarakat di negara ini amnya. Turut dijemput bagi memeriahkan lagi pesta makan tahun ini ialah persatuan-persatuan kedayan dari bahagian negeri-negeri Malaysia di Sarawak dan Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Pesta makan tahun ini diadakan selama 3 hari berturut-turut. Ianya merupakan salah satu adat bagi masyarakat Kedayan dengan mengadakan jamuan secara bergotong royong. Dari sejarahnya, makan tahun ini diadakan setelah selesai mengetam atau menuai padi. Hari pertama ini adalah untuk menyediakan persiapan majlis acara mendadih. Seterusnya membungkus, menjalin dan mengukus kelupis yang begitu popular bagi masyarakat Kedayan untuk dijadikan sebagai buah tangan kepada tetamu yang datang. Cara untuk membuat kelupis ini ialah santan diambil dari kelapa tua. Setelah itu, beras pulut akan dimasak dalam keadaan separuh masak di dalam kawah besar sambil diuar-uar, yakni dikacau-kacau sehingga rata dengan menggunakan gegawi yang sesuai mengikut sukatannya. Sekarang ini Auda adalah merupakan proses yang berikutnya yang dikenali sebagai acara mendadih, ya, yang mana sebelumnya santan yang diwarnakan dengan buah sulang, ya, dan setelah itu dicampur dengan pulut, dan inilah yang menghasilkan kelupis yang lazim diadakan ataupun dilaksanakan oleh masyarakat Kedayan, ya. Dan apa yang diharapkan dengan adanya pengenalan sebegini bukan sahaja ianya akan mengekalkan acara demikian, malahan juga dapat memperkenalkan lagi kepada belia-belia kita ini. Setelah rata beras pulut tersebut, pewarna kuning yang dicampur ke beras pulut sebagai pewarna alami adalah buah sulang. Setelah itu, ia akan diangkat dan dituang ke atas talam. Selepas beras pulut itu dalam keadaan sejuk sedikit, barulah kerja-kerja mengelupis dijalankan. Maka, yang lain akan dipanggil untuk mengelupis bersama beramai-ramai sambil membungkus dengan menggunakan daun pucuk nipah muda atau daun mirik. Di hari kedua pula, pesta makan tahun ini turut diwarnai dengan persembahan-persembahan dari Pemadaian dan juga persembahan pentas yang menggambarkan kehidupan puak Kedayan lelaki dan perempuan satu ketika dahulu. Dan pada majlis itu juga, turut kita saksikan persembahan-persembahan dari masyarakat Kedayan dari Sabah, Lawas, Limbang, wilayah Persekutuan Labuan dan Miri. Bangsa Kedayan ni serumpun di Kepulauan Borneo yang base-nya di Brunei. Jadi salah satu usaha ini harus disokong ialah cara mempertabatkan lagi budaya, nyanyian, makanan orang kita ni, bis kita ni Kedayan di Brunei, di Sabah, di Sarawak, Labuan. Jadi usaha ini harus diadakan berlanjutan. Yang menanya ini cukup alhamdulillah. Jangan adanya bahasa buat macam makan tahun macam mana. Dapat cukup kaum kita, yang kaum Kedayan ini, dan besok mana baik dapat berhimpun. Acara pada hari kedua ini juga
turut dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah yang kebetulan pada ketika itu sedang membuat lawatan sambil belajar ke negara Brunei Darussalam. Pendekatan saya bersama mereka, mereka cukup kagum dan teruja melihat akan tradisional bagi masyarakat Kedayan. Pada pendapat saya, maksudnya masyarakat di sini sangat akrab dan masih lagi menerapkan yang unsur kebudayaan negara ini dalam masyarakat. Dan kalau kita lihat, dia kebanyakan budaya yang tradisi tradisional banyak dilupakan. Tapi di sini sangatlah mereka menerapkan dalam budaya mereka sendiri. Manakala di hari ketiga Pesta Makan Tahun 2019 yang dianjurkan oleh pemedayaan ini, ianya turut dibukakan kepada orang ramai bagi menampilkan bagaimanakah agaknya kehidupan masyarakat Kedayan satu ketika dahulu, begitu juga dengan sekarang. Di samping itu, turut mempamerkan mendadih kelupis, permainan gasing dan juga masakan-masakan Kedayan. Ini termasuklah jenis-jenis makanan dan cara masakan yang dilakukan oleh masyarakat Kedayan. Keistimewaan yang lazim tertonjol dalam aspek kebudayaan itu dapat dikesan menerusi seni budaya rakyat atau folklore. Salah satu masyarakat yang ada di negara kita, Kedayan, ianya mempunyai keistimewaan dalam sistem sosial mereka, iaitu dengan wujudnya sikap bertolong-tolongan, bekerjasama atau memucang-mucang, bekerjasama melakukan sesuatu perkara. Apabila mengadakan kenduri, masyarakat ini biasanya mengamalkan budaya kekitaan dengan menjemput jiran-jiran dan saudara mara untuk sama-sama memeriahkan majlis tersebut. Begitu juga apabila berlaku sebarang kesusahan saudara dan jiran tetangga, juga akan dapat diberikan pertolongan. Selain itu, keunikan kaum Kedayan ini juga, mereka bersifat pemurah dan suka bersedekah. Dan kerana itulah, Persatuan Melayu Kedayan, ringkasnya Pemedayan, ditubuhkan bagi bertujuan mendukung kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berlandaskan Melayu Islam Raja, di samping untuk memperkembang kemajuan masyarakat Melayu Kedayan di negara ini.